Halo teman-teman, balik lagi di channel gua. Di video kali ini gua akan ini video ini ya, exclusive content. Jadi exclusive content itu adalah gua mereview gear yang sudah laku di Bang Bong Musik Bekasi. Ini gua review sekaligus memastikan bahwa keadaan gitar yang kita jual ya, yang gua jual itu dalam keadaan normal dan baik. Jadi gue mastiin, sekaligus gue jadiin konten. Jadi yang beli bisa lihat dan yang calon pembeli kayak lo semua nggak usah ragu beli di sini. Jadi kirim aman, gitar kondisi aman, kita review, kita jelasin tuntas di sini. Jadi nggak usah khawatir berbelanja di Bang Bong Musik Bekasi, dijamin aman, gitar aman, pengiriman aman. Nggak tipu-tipu. Ini gitar sudah laku ke Muhammad Ridwan di Tangerang Selatan. Oke, jadi kita review, kita pastikan gitar kondisi aman sesuai dengan standarisasinya Bang Bong Musik Bekasi. Jadi kita pastikan aman sebelumnya. Oke. Ini ada gitar Squier Vintage Modified. Ini Telecaster made in India ya. Made in India itu udah discontinue, sudah nggak diproduksi lagi. Tahun 2010 berarti umur gitar ini udah 10 tahunan. Seperti biasa series Vintage Modified itu dia pakai pickup Duncan Design. Dan yang menariknya lagi di gitar ini, di neck-nya itu dia pakai humbucker, nggak kebanyakan tele itu biasa kan single gitu. Ini dia humbucker dan singlenya tetap dia mempertahankan bridge Telecaster. Jadi single humbucker, pickup-nya begitu. Dan ininya juga nih, switchnya nih, biasa tele kan di sini ya, dia kebalik, dia di ujung sini, tetap three way switch, dia ada volume, ada volume, ada tone, jadi pengaturan ininya juga sedikit berbeda. Oke, okay. Ini warnanya candy apple red, material kayunya dia pakai cedar, red cedar India, jadi kayu dari India. Maple-nya maple neck, one piece maple neck, tahun 2010, Squier made in India, oke? Kita langsung review ya, kita demoin sedikit sebelum dikirim dan gue pastikan kondisinya aman. Ini dari pickup neck dulu, gue pakai ampli Yamaha THR-10, gue direct langsung pakai Focusrite, DAW gue Ableton, dan sekali lagi, di Ableton-nya itu nggak diedit apa-apa, pure suara yang gue direct. Paling gue cuman nge-mixing antara mic dan gitar biar sound yang sampai di kalian itu jelas gitu. Jadi nggak lebih kenceng gitar atau nggak lebih kenceng volume vokalnya. Jadi balance aja, lebih nge-balance lah intinya. Ini dari neck ya. Humbucker ya, jadi soundnya agak lebih tebal. Hmm.
Tapi humbuckernya itu nggak terlalu tebel, setebel humbucker. Humbuckernya masih oke, soalnya dia juga pakai Duncan design, jadi pickupnya juga pickup bagus. Ini middle ya, middle itu antara neck dan bridge, dan ini antara humbucker dan single. Jadi rasanya seperti apa, kita dengarkan. Jadi dia ada tebel tapi tetap ada ciri khas twangy dari Telecaster. Ini bridge. Oke, kita kasih drive dikit ya. Ini drive-nya gue tetap ambil dari ampli Yamaha THR-10. Pick up. Ini middle-nya. Dan bridge. Gua kasih yang lebih drive-nya lebih kencang lagi ya, maksudnya lebih high gain lagi sedikit. Karena dia humbucker, kita bisa lebih explore banyak sound sih. Jadi kayak tadi kita mainin sound-sound yang tebel gitu, nah aja gitu. Buat sound-sound yang tebel kita masih bisa kena sih. Ini di middle-nya. Middle-nya sih rasanya sih sound-sound. Ya kalau lu mau explore sih kena sih. Jadi dia ada tebelnya, ada twangy-nya. Breathe. Jadi terima kasih untuk Mas yang sudah order gitar ini di Tangerang Selatan ya. Kita pastikan gitar ini kondisi aman, nyaman dan siap pakai. Thank you buat yang mau request review gitar apa atau gear, pedals atau pertanyaan-pertanyaan seputar gitar, silakan tulis aja di kolom komentar di bawah.